Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Akrab banget ya, bertiga akrab banget. Sampai pernah tuker-tukeran istri katanya ya? Saya belum punya, Pak. Oh, belum. Kami berdua punya istri, Mamat kebetulan tidak suka perempuan. Baru lagi. Yes. Kok bisa? Tapi Gok membuka acara hari ini luar biasa Gok, Gokil. Gue lagi ya. Udah kan tadi udah sekali. Udah. Ya, terus ini buat kalian pengen Apa sih tinggal lo baca doang apa susahnya? Kan gue gak mau lihat. Gara-gara ini keluar Tonight Show Premier katanya Gok alhamdulillah sekarang udah banyak tawaran. Yes. Jadi ustaz motornya ditawar. Mobilnya ditawar. Udah, katanya. Semua banyak tawaran. Sahabat gua. Keren. Buat kalian yang pengen nonton Netflix. Tadi Ngok, pas gua baru nyampe, terus gua nyampe kan ganti baju gua. Tangan dia pegang ke gua. Dingin AC, bukan dingin deg-degan. Nah, kita harus support Gok hari ini. Kita menyambut kembalinya Angga Gok ke dunia barat televisian. Open ini YouTube. Buat kalian yang pengen nonton Tonight Show bisa langsung nonton di Netflix ya. Asik. Bisa gua. Lanjut. Enggak cuma program Tonight Show, tapi ada juga program unggulan Net dan program eksklusif dari Netflix. Lanjut apa aja. Download aja Netflix sekarang juga di App Store dan Play Store, itu gratis semua. Oke. Kalau yang bayar jangan download, berarti itu palsu. Iya betul. Terakhir, Netflix Prime Time, all the time. Harusnya bareng-bareng itu katanya tadi. Iya. Ya udah nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya. Bintang tamu kita kali ini para komika asal Timur ini, mereka sahabatan dan mereka pernah punya acara di televisi ini, tetapi bungkus gara-gara salah satu personilnya mukul produser. Wah, bener. Itu harus dikonfirmasi. Coba langsung ya, kita panggil ini Mamat Alkatiri, Abdul Arsyad, dan Ali Sinteng. Abang, bener kan? Halo, terima kasih. Mau terima kasih sekali di sini. Kenapa? Karena memang kita di sini, saya dengan Abdul ini bawa kami punya adik untuk klarifikasi. Iya, ayo. Sekalian permintaan maaf sama teman-teman Net TV. Iya, betul. Kami memang sudah dikasih ruang, sudah dikasih kesempatan untuk berkarya. Iya. Hampir setahun kami lewat WIT, cuman memang adik kami ini memang dia maksudnya. Kejadiannya di Pantry Net yang di atas itu. Dan kita sudah tahu. Kejadian kita minum kopi ya, Mamat ya. Dan banyak hal-hal yang terjadi di situ ya. Kan bukan kejadian apa-apa ya. Iya, susun. Yang karena disambungkan dengan tadi present mereka ini. Mukul-mukul acara. Orang present tadi, inilah dia, toko Papua, Mamat Alkatiri. Begitu kok. Tidak usah emosi, teman-teman di TV juga sudah maafkan kok. Sudah. Ini buktinya ada lagi yang berarti nggak di blacklist. Betul. Itu hal yang sudah orang sering lupakan. Karena memang tidak ada kejadiannya. Kalau kita tidak di blacklist, kita black skin. Kalau itu mereka yang ngomong, ya nggak apa-apa. Lu aja yang kita dong. Kita nggak ikutan. Ngomong dong. Jangan. Tapi katanya Bang Ari tadi black skin dibisikin Bang Omes ya. Jangan shot gua lagi. Duduk. Biasa ini. Apa gitengnya yang tua tuh? Jadi itu ceritanya gimana? Dipukul beneran. Bang Sandi kau pukul mantai kan? Begini aja. Bang Sandi kan senior di sini. Senior banget. Di dunia pertelevisian Indonesia, Kang Sandi tuh senior. Kamu semua hormat. Sudah, tidak apa, Bung. Ada apa?
Lu ganti lo, ganti lo, bro. Ganti lo. Keren, keren banget. Oke, kita hadirkan satu lagi yang mau klarifikasi ya. Klarifikasi banget. Ah, payah. Payah, payah. Lucu sekali. Klarifikasi. Klarifikasi. Des, klarifikasi Des. Ini segmen klarifikasi. Iya betul. Klarifikasi. Belum lanjut tadi Mamat. Mamat. Apa Bang? Kang Sandi, Kang Sandi. Begini aja. Coba Kang Sandi. Kita panggil ya. Sekarang atau kalau Kang Sandi sibuk besok enggak apa-apa deh saya balik lagi sini. Biar kita tanya langsung, kalau Kang Sandi enggak mau jawab kita sumpah juga sekalian. Tidak. Ayo. Yang kenanya tuh yang mana? Di tidak mata, sengaja. Oh, enggak sengaja. Yang kena nanti lama-lama kalian bertiga. Ya. Sekarang mau percaya bagaimana? Kalau di fitnah orang emosi dong. Ini senior-senior. Yang kena. Masa pas kena Kang Omes. Astagfirullah. Kan biar kocak. Ini tapi kalian memang ngegeng dari zaman kapan? Pertama ketemu gara-gara stand up kah atau SD dari sebelum ya, itu? Ya. Saya dan Bang Ari itu diajak Mamat masuk ke sebuah organisasi sebenarnya. Osis. Buat apa nih? Organisasi siswa intrasekolah. Oh, osis. Ada organisasi. Karena Mamat udah osis duluan. Abdur. Iya toh. Nanti kita capek kasih lurus kau. Dia ajak saya dan Bang Ari kemudian bilang, oke, akhirnya kami bantu dia di situ. Di situ osis. Sebenarnya sih. Yang membuat kami lebih akrab itu adalah karena waktu itu saya dengan Abdur juga bantu kasusnya Mamat. Kasus apa? Ada lah. Kasus apa? Yang mana sih? Kasus banyak. Lah, paling banyak kasusnya tuh di antara bertiga siapa? Iyalah. Abdur. Dia ini KDRT, Bang. KDRT karena poligami. Poligami dulu. Poligami, keren. Kelihatan sudah ketiga nih, kemarin. Kita dia saksi nikahnya, yang ketiga. Iya. Dia kan ada. Oh yang dilabrak itu kan dilabrak. Orang mikir, oh ya ambil istri tiga. Dua. Dia dua. KDRT kedua-duanya. Tidak. Ini memang begitu, memang suka kadang kesadarannya suka agak hilang sedikit. Oh, iya. Jadi suka makanya gitu. Suka kalau ngomong ceplos-ceplos aja. Ceplos-ceplos. Langsung viral rame. Mata agak merah sebelum ini Shopee dulu. Tidak tahu tuh. Apa yang terjadi? Pokoknya dia kalau mata merah itu kalau bukan Shopee suangi. Saya setan dong. Tapi benar Mamat katanya paling sering hilang, paling susah dihubungin. Ya, kalau itu akui, itu fakta. Ah ini, fakta begini saya suka nih. Nah, kenapa? Narkoba. Di balik itu hilang tuh kenapa tuh? Faktanya hilang kan? Nah, kenapa tuh? Orang mungkin baru tahu sekarang, tapi kebiasaan begitu, kalau jenuh kayak main bola atau udah malas bertemu manusia, ya. Dari SMP saya sudah begitu. Oh. Saya bahkan di Jogja kuliah pun begitu, saya tinggalkan semester demi ke Kediri, padahal nggak ada siapa-siapa di Kediri. Masa nggak ada siapa-siapa? Nggak ada. Ayolah, saya cuma lihat bis nih lewat, wih Kediri kayaknya seru deh, naik saya. Naik, latihan ke hutan. Kan, kok di Kediri hutan lagi? Latihan apa di hutan? Siapa tahu ada pohon-pohon. Ada latihan-latihan apa? Nah, Kediri. Skateboard Anda, ancaman apa? Skateboard Anda di sini ya. Skateboard Anda. Saya ini setengah mati apa ya, menyampaikan kepada orang kalau orang timur itu intelektual juga ada. Saya skateboard Anda. Ancaman apa? Saya skateboard Anda. Saya di atas. Iya benar. Coba pikirkan. Saya skateboard Anda. Saya tusuk kau gitu ya. Itu nyata ya. Gua hantem lu. Saya hantem kau. Gua skateboard lu. Saya skateboard kau. Gua skateboard. Saya skateboard itu. Tapi emang Mamat dari postingan aja dia paling gak pernah posting. Iya. Ya. Paling jarang. Emang se... introvert atau gimana? Tidak tahu, bilang introvert juga tidak. Tapi tahu introvert itu apa? In dalam. Pro apa? Wah. Lucu nih, lucu nih. Singkatan dong. In. Lucu nih. In. Indah ketika ku bertemu. Wah. Tro. 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 Yang terakhir. Kalau nanya begitu saya. Tro. 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 In. Indah ketika bertemu. Tro. Tropis negara yang sangat hangat. Vertebrata hewan kesukaan. Masa
Vertebrata. Kamu biar apa? Dia ada dalam bertulang belakang. Jangan semua sapi masuk. Iya. Bertulang belakang ya. Tapi masuk. Cumi-cumi tidak masuk. Cumi-cumi nggak bisa. Hewan kesukaan. Vertebrata. Tapi emang kelihatan kekompakannya, kita harus belajar kekompakan dari mereka. Kompak bertiga tuh gila sih, luar biasa. Isengnya minta ampun dia sampai datengin polisi waktu itu kan. Siapa yang bawa polisi ke siapa? Ya karena dia kan kira ada ganja, Pak. Tidak ada. Ada videonya, ada videonya. Ada, kita lihat ini, kita lihat videonya. Asal omongnya celana barang, Mas. Dia ini materinya tadi brutal, Pak. Materinya itu provokatif, Pak. Tangkap, Pak. Tangkap, Pak. Tangkap dia, Pak. Bawa dia, Pak. Materinya menyinggung banyak orang, Pak. Menyinggung dia. Mana? Tangkap dia. Dia tukang fitnah, Pak. Tangkap. Penjarakan seumur hidup. Penjarakan dia. Mati. Mampus. Itu benar kaget turun-turun? Kaget. Itu kan saya tampil di Aceh, Bang. Di Aceh. Kebetulan memang materi saya memang ada yang membicarakan tentang Sara. Bukan Sara, itu suku. Iya betul, Sara. Bukan Sara. Kan ada agamanya, Sara itu ada agama. Bukan membicarakan tentang saran berarti. Oknum beragama begitu. Oh. Sara dong berarti. Sara. Agama memang itu. Buta huruf. Kalau Sara tuh saya macam menyinggung banget, tidak. Ada kan bas 008. Saras. Nah itu kemudian akhir turun, kemudian ada polisi jadi saya kaget. Lu gak tau apa-apa tuh tiba-tiba digandeng polisi. Iya, padahal ini polisi saya lihat dari awal, karena dia jaga-jaga keamanan di situ. Saya turun-turun kok dia tangkap, jadi saya awalnya gugup, tapi begitu saya dengar, tangkap dia Pak, penjarakan. Saya pikir, oh bercanda berarti. Coba seandainya dia sedikit saja, dia acting gitu. Kayak, jangan Pak, kenapa Pak, jangan Pak. Mungkin saya akan percaya. Atau kayak dia rekam terus. Ini saya tidak tahu Abdur ditangkap karena apa ya. Ya apa gitu aja udah. Iya, viral itu. Pak, ini mau dibawa kemana nih, Pak? Viral. Tapi mau, apa, kurang nyampe. Kekuatan acting. Kurang nyampe. Mabuk terus. Aceh loh itu. Aceh loh. Gak boleh. Iya, gak boleh lah di situ. Oh, berarti kalau selain Aceh boleh? Enggak juga, Pak. Konteksnya tadi ke di Aceh. Coba Mamat, tunjukkan bekas-bekas sambukan di Aceh. Saya tidak pernah dihukum cambuk. Tidak pernah. Yang main judi lucu. Main judi apa lagi? Lucu banget. Tidak ada. Oh, sebenarnya ada, cuman bekas cambuk itu kan hitam. Jadi sama. Ngomong dong. Nah, saya pernah dicambuk, Bang, tapi kok enggak ada tanda apa-apa ya, Bang? Saya diam aja. Saya ketawa aja salah. Ketawa menertawakan. Enggak, saya enggak ngerti itu apa tuh barusan. Mereka ini sang akrab banget ya. Bertiga akrab banget sampai pernah tukar-tukaran istri katanya ya. Saya belum punya, Pak. Belum. Kami berdua punya istri, Mamat kebetulan tidak suka perempuan. Baru lagi. Apa yang baru? Dia, "Wah, saya suka mari perempuan sini. Ini apa? Sini. Saya rela kita ditangkap, yang penting saya tes di sini. Ayo sini. Sini aja. Aduh, tiba-tiba. Bang, itu orang percaya loh nanti loh. Orang tahu kita bercanda ini. Tidak semua orang pintar di negeri ini, ya. Oh gitu? Emang iya? Gitu. Ya memang. Anda mau bilang Nadiem Makarim tidak sukses sebagai Menteri Pendidikan. Anda bilang pendidikan. Tolong, urus adik ini dulu. Hei, kamu belum lu selalu jadi penengah hari. Makanya saya suruh dia tadi duduk tengah, sekarang bagus juga terserah mereka. Makin santai di sini tuh. Mama belum ketemu jodoh, Bang. Belum ketemu jodoh. Kami berdua ini punya istri. Iya. Ya. Dia belum punya istri. Tapi anaknya dua. Bang Ali. Sulung semua. Saya dengar di fak-fak. Yang satu lagi kemarin ada di Samarinda, Rispo yang kirimkan saya. Oh. Samarinda. Dia apa? Balikpapan. Bahkan dia koreksikan karena dia tahu yang di mana sebenarnya. Samarinda. Bang, saya pernah
Arif. Saya berharap Abang adil dong, Bang. Kalau fitnah-fitnah. Fakta-fakta. Ini, ya, ini Arif kasih sendiri. Tapi ini spesial untuk Tonight Premier. Iya, iya. Tonight Lovers. Tonight Show Premier. Iya, iya. Spesial. Tonight Show Premier Lovers. Nah, itu. Tonight Lovers Show Premier. Spesial untuk masyarakat Indonesia ini. Iya. Siapa nama anak tidak ada, saya belum punya anak. Iya, di bawah, di sini Premier. Yang di bawah di balik papan kemarin. Anak lu juga pasti bangga, Mas. Betul, itu ayahku itu. Punya ayah seorang mama Akatiri itu. Namanya siapa? Frankie. Fitnah begini, kalau suatu saat ada orang yang goblok ya, terus kemudian datang bilang saya memang punya anak sama mama tuh orang. Kan saya yang bahaya, Pak, ya. Pak. Tidak ada, Pak, tidak ada. Saya masih lagi live. Live, Premier soalnya. Iya, live ini. Premier masa live? Iya. Liga Inggris. Saya tidak punya anak. Belum punya anak, Bang. Kediri ada kan? Oh, ada lagi. Kediri. Kenapa jadi masuk ke Kediri? Ada lagi Kediri. Tidak, kalau dari kami berdua mungkin bercanda. Mungkin fitnah. Tapi kalau dari Kang Omes... Bener. Sama, kenapa kan percaya? Kang Omes baru dengar Kediri. Dan kau punya reaksi tadi langsung kayak, tidak mau membahas itu. Iya. Saya belum punya anak. Dan waktu kuliah sempat hilang ke Kediri. Iya. Naik bis ke Kediri tadi. Karena memang serendem itu. Saya naik bis ke Kediri, anak. Tentu kamu orang, karena pulang tahun. Ketulangan melihat anak kecil. Anak. Anak tuh. Orang tepuk tangan begini, buka. Kan semangat. Orang timur. Bukan begitu. Ya kan agak miring. Iya, agak miring. Boleh gini, bolak-balik. Iya. Kecuali kalau saya... Tidak usah. Tidak usah. Tadi Abdur juga pernah bercandaan, katanya Ari pakai dukun. Ah, ini fakta. Dan itu jadi headline berita. Headline. Jadi rame. Memang paling... Paling ini bisa bicara kasar tapi tidak enak juga ya. Karena ternyata live, makanya aku jaga mulut. Enggak. Saya tuh temannya, saya mereka kan sudah tahu lah kasus-kasusnya saya kemarin-kemarin ya. Iya. Paham. Selama bertahun-tahun tuh saat anak-anak itu support lah gitu. Karena saya tuh setiap kali ada berita yang rame, saya duluan masuk WhatsApp ke grupnya teman-teman Stand Up Indo. Teman-teman permisi, ini kayaknya saya akan ada rame begini nih. Apa... Oh, lagi go. Ya saya baca juga maksudnya tolong, itu. Tolong apa? Kalem aja ya. Kondusif lah. Kondusif aja ya, iya. Dan semua teman-teman support, kecuali satu ini. Ya. Tidak ada urusan, setiap ada berita. Memang betul itu, kayaknya dia dukun. Cek ke saya. Mama, kau lihat dulu, dia punya ilmu bekerja. Setia. Saya bikin konten, ceritanya kami menikmati pemandangan indah. Di pinggir laut, saya duduk begini, ceritanya baru indah datang dari belakang. Abang memandang laut apa sendirian. Merenung sendiri, menatap lautan. Terus nanti bilang, wah itu merenung sendiri, menatap laut, lagi baca ilmu apa itu? Sebelah anak ini, kenapa kok selalu ingin sekali saya jadi dukun? Tidak, waktu itu tuh kan memang... Dan tidak ada komik lain yang ikut-ikut urusan itu, hanya kupu mulut betul, saja. Betul. Kang Soleh juga bilang begitu kok. Betul. Mana? Wah, betul. Tidak, maksudnya betul ditipu. Bukan betul abang dukun. Kalau itu cukup kita bertiga yang tahu. Memang tidak betul. Kita tiga kita tiga tahu apa? Ini tolong kita tiga yang semua orang sama dong harusnya. Iya, maksudnya dia suka fitnah. Bang Ari bukan dukun. Nggak bercanda itu kalau saya dengan Bang Adi itu bercanda. Iya. Bercanda. Kalau Mamat benar. Dengan Mamat itu kan memang kadang kita sibuk untuk sulit untuk verifikasi. Ini bagaimana sebenarnya kisah sebenarnya gitu. Jadi kita lempar aja dulu. Tapi lempar aja dulu enak ya. Lempar aja dulu. Tapi kalau saya perhatikan itu waktu tahun-tahun pertama isu itu menyeruak. Iya. Dia tidak masuk. Tidak. Itu sejak kapan kok merasa kayaknya ini sudah boleh saya bilang dia dukun? Karena Bang Ari sudah mulai bercanda tentang itu. Artinya kan udah tragedi plus time sama dengan humor kan. Udah komedi. Iya, jadi kayaknya time-nya ini sudah deh. Karena berkumpul dengan kami, dia sudah bercanda begitu. Akhirnya saya bilang, oh sudah boleh. Dia ambil kesimpulan sendiri ya. Ambil kesimpulan sendiri bahwa itu sudah boleh. Karena saya sudah catat lama. Kapan bisa dikeluarkan ini? Masa dia bikin spesial stand up show? Dia bikin stand up show 1 jam. Itu mungkin ada sekitar 20 menit dia hanya bahas aja di dukun. Saya punya spesial loh, itu bukan saya punya spesial. Kenapa jadi saya jadi pembahasan? Ya maksudnya spesialnya di situ akhirnya saya membahas tentang bagaimana sebenarnya Ari Kriting itu
jujur, jujur, lurus, nah, gitu. Nggak pakai apa-apa. Tidak pakai apa-apa. Murni cinta. Selalu ada kata-kata indah yang keluar setelahnya dari dia punya mulut. Tidak, tidak ada untuk itu. Untuk membungkus dia punya fitnah semuanya. Titik di situ kok. Nah, tapi kemarin ada gitu ya yang apa? Tweet yang tweet. Tweet yang bilang Abdur. Apa? Abdur punya ladang ganja. Iya. Hari Keriting, dukun. Mamat pemabuk. Iya. Iya kan? Iya. Terus kita tuh ketawa. Karena apa? Karena yang dua di atas ini fitnah. Fitnah. Ya. Yang terakhir benar. Itulah yang kami ketawa kayak aduh, dua itu fitnah loh. Ladang, punya ladang gajah, sama pakai dukun. Fitnah. Fitnah itu. Tapi yang itu. Ketiga itu kan apa tadi? Pemabuk. Pemabuk. Nah, itu tuh. Gimana coba? Klarifikasi lah. Begini ya, pertama kali semua masyarakat Indonesia mengatakan saya pemabuk, bermula dari studio ini. Sebelah. Studio sebelah, ya, di WIT, ya. Waktu Indonesia Timur yang sudah bungkus. Oh, habis itu yang kamu pukul Kang Sandi itu kan? Betul. Tidak ada Pak, saya tidak pukul. Bermula dari situ dia mulai tipis-tipis, saya pernah izin untuk syuting film. Terus kemudian dia tipis-tipis bilang, Mamat mabuk dan tenggelam di sebuah daerah karena syuting. Di Tual? Iya, dia bilang karena mabuk tuh. Terus kemudian suatu saat saya di betul tuh. Diam. Saya dipukul nih, dipukul enggak lagi nih. Saya di Jogja, terus kemudian dia lagi di Jakarta. Saya lagi santai-santai mau nonton Juventus lawan Milan. Asik. Dia tahu saya belum tidur karena saya suka Juve, dia juga suka Juve. Oke. Okay. Jadi karena mau tunggu dia tahu belum tidur, dia bikin Insta story. Empat Insta story, dari yang pertama ada seorang satpam menelpon saya dari sebuah klub. Ada orang yang tidur di dalam got. Di trotoar. Saya ralat, trotoar. Kemudian orang ini memberi nomor saya ke satpam ini untuk suruh saya hubungi. Setelah saya cross-check, bla bla bla, ternyata itu adalah Mamat. Saya lagi mau nonton bola. Hampir rame loh ini. Abang Mamat aman kah? Dari situlah sudah tertanamlah fitnah ini. Tapi berarti kalau misalnya, Mat, kalau misalnya orang sampai nanya, Abang Mamat, aman gak? Aman. Berarti emang orang tahu reputasi kamu. Iya. Tidak, sebelumnya tidak ada. Clear ini saya, hidup saya ini. Baru dari itu. Tapi bukannya rider saya memang ada. Rider 1 liter, 2 liter, begitu. Apa liter? Anda pikir minyak goreng? Literan? Apa oh, minyak goreng? Kalau orang artis mau pergi ke luar kota, Rider. Tidak, macam-macam. Dia tuh whisky. Pisang goreng, toh? Pisang goreng. Mala. Singkong. Sama, apa? Apa? Itu, cap tikus. Ragu-ragu. Liter. Tidak ada bang, tidak ada. Saya tuh kadang-kadang sampai kesal gitu, kayak misalnya ada kerjaan. Terus kemudian saya tanya, minta rundown-nya dong. Besok kan perform nih. Atau hari ini mau perform. Pak, Abang Mamat santai saja. Sini dulu, saya udah siapkan minuman buat jamu, abang. Bandrek. Taunya? Iya, saya sampai bilang, reputasi. Biadab, saya ini minta rundown. Bukan minta barang itu, saya tidak minum. Dia kasih bandrek itu. Sampai ditelepon, ini betulan Abang Mamat. Anda kan? Tidak suka minuman suni? Tidak, anak. Tidak, semua itu fitnah dari mulut orang ini. Dia akhirat insya Allah saya tuntut. Ya, insya Allah. Ya kalau ternyata ntar nyampe ya. Ini acara bercanda-bercanda, kok tuntut saya sampai akhirat? Ini acara ini baru hari ini, tapi fitnah Anda sudah dari dulu sekali. Jadi saya... Tapi saya bersaksi, Abdurin dia orang baik. Iya. Nah, dia ini diantara kita semua ini yang sholat sunnah, sholat wajib, puasa, lengkap Abdur. Semua Abdur. Tapi, makanya saya tuh insya Allah, mudah-mudahan ya, dia ini masuk surga. Amin. Cuma dia punya mulut saja tinggal di neraka dulu. Mulut saja tinggal. Kalau sampai saya masuk, saya di surga, Abdur lengkap saya. Sabar dulu teman bos. Betul. Ini fitnahnya terlalu banyak manusia ini. Iya, saya akan tuntut. Berarti di antara bertiga yang tukang fitnah itu Abdur. Oh, yang jelas. Paling banyak ngeluarin segala macam. Jelas. Istrinya dia saja sampai, Mat, maaf ya. Atas kelakuan suami saya. Terus saya sepakat tuh. Ya udah, sadar. Sering chatan sama istrinya Abdur. Memang. Oh. Pantesan belum nikah dia. Oh, Mamat. Yang ketemu di Kediri itu tadi ya, jangan-jangan. Makanya Mamat itu sebenarnya kalau secara apa derajat juga dia lebih baik dari Abdur. Karena kan fitnah itu lebih buruk daripada pembunuhan. Mas, sih. Satu fitnah, satu pembunuhan. Mas, yang dari atas pohon. Apa lagi? Burung, toh. Burung.
Dur, kalau di geng kita ada satu orang yang persis kayak begitu. Kita bilangnya si mulut sampah. Orang ini dia. Lu tahu sampai sekarang gua diteleponin partai apa? Gimana? Siap nyalon? Kan Sukabumi membutuhkanmu. Gara-gara mulut dia. Sama dia juga. Bilangnya mau calon. Iya. Gara-garanya satu instastory. Waktu itu zamannya rame Didi Kempot almarhum Ambiar. Oh, dia sering nyetel lagu-lagu Ambiar. Gua kan orang Sunda. Gak mau gua mau lagu Sunda. Dul Sumbang, Darso. Set. Devi cuma tinggal cari. Nih, lihat teman-teman. Calon Bupati Sukabumi melestarikan budaya Sunda. Ayo support Ananda Omes. Naik headline berita. Tapi itu berarti tidak apa? Pernah kejadian? Enggak. Karena saya juga dengar. Apaan? Itu, mau calon. Omes, mau calon. Omes mau nyalon. Kita sampai di Papua sudah mau kirimkan orang ke Sukabumi untuk coblos. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Di situ beda KTP tidak sama nih sama. Tapi itu saya juga dengar iya. Cocok tapi kan cocok kan ya cocok. Kalau itu fitnah yang kita butuhkan nah. Kalau itu bagus soalnya kan itu bagus jadi caleg bagus caleg enggak malu sama Aldi Taher bingung manusia ceces slip knot. Oke Bang, terima kasih Mama Takdirnya Karim. Sukses terus, terima kasih atas ya teman-teman. Bikin film bertiga lah. Ditunggulah karya-karyanya. Amin. Pokoknya yang penting intinya, untuk Kang Sandi kita udah datang lagi ya. Iya. Kang Sandi, benar. Suatu saat saya bertemu Kang Sandi untuk klarifikasi, saya tidak pernah pukul Kang Sandi. Saya tadi lihat, tadi siang saya lihat Kang Sandi ada. Tapi begitu Kang Sandi tanya ke kreatif bintang namanya Mamat, Kang Sandi langsung pulang. Masih hidup. Ya, tadi juga. Tapi pokoknya Kang Sandi itu tidak sengaja ya. Pokoknya Mamat waktu siku di leher sini itu. Tidak. Saya tidak pernah begitu. Saya ketemu Kang Sandi, saya setiap datang saya salim. Ya Allah. Ya itu kan menurut versinya kau ini kan Kang Sandi. Iya benar-benar. Sampai fitnah kan? Ini apa kru-kru netif saya mau tahu ya kan? Iya. Jangan tuang yang kepala gini. Kru-kru netif saya mau tahu. WIT itu dibungkus gara-gara Mamat Sigut Kang Sandi. Oke. Nonton terus aja premier. Jangan yang itu satunya jangan lu. Kau pikir yang lain sudah tahu saja di